sambal Limino pakai, kamu asal dari mana? Oh, dari Jakarta, oke. Putri Sela sambal Limino. Hai Putri. Halo-halo, ini semuanya sama, cuman halo, anjong aseo, anjong aseo doang. Karena banget ya, oke. Ya, ini namanya siapa? Dila. Dila, apa yang ingin dikatakan kepada Limino? I love you. I really like you. Okay, I love. Oh, thank you. Dita sendiri, duduk sini maju, coba. Ya, boleh peluk apa enggak? Ya. Boleh, enggak, nggak boleh. Kenapa tadi nggak nanya? Tanya sendiri. Mana gua tahu? Tadi yang akan menerjemahkan, pakai bahasa Indonesia aja. Swansi. Ya ini kenapa pelukan berdua? Swansi, yes. Apa yang ingin kamu katakan kepada Limino? Lihat yang lain mendapatkan apa yang mereka minta. Kamu mau ngomong apa? Adalah doanya untuk bertemu dengan Limino. Karena malam hari ini doa kamu terkabul, coba dong ekspresikan ungkapan cinta kamu dalam sebuah puisi untuk Limino. Aku nyanyi lah, aku nyanyi. Oke, berarti kamu tidak mendapatkan ke... Ih, ketawanya itu ya ampun. Yang ini namanya siapa? Siapa? Jandi. Jandi. Gem Jandi! Nipu, nipu! Nipu! Jandi itu karakter lawan main dia, nama karakter yang dia mainin itu kan Go Junjo di Boys Before Flower. Nah lawan mainnya itu si perempuannya itu namanya Gem Jandi. Astaga! Astaga! Belum pernah gue ketemu pemain Korea perempuan Jambi. Jambi. Ya Allah, men. Tadi saya tanya sama yang ada di sini, ada yang bisa nyanyi? Gak ada. Aku yang teriak. Saya. Saya. Bisa baca puisi? Bilang gak ada. Kamu bilang saya. Bisa. Oh nyanyi. Oke. Okay. Jambi maju ke depan. Oke. Okay. Kita mau dengar suaranya Jambi. Yang akan diaktifkan untuk mengungkapkan cintanya kepada Limino. Siapa tahu akhirnya kamu yang dipilih. Karena perempuan-perempuan ini gak bisa apa-apa, cuma bisa mulut bumbu di dapur. Oke. Kita hening dulu mendengarkan suaranya Gem Jambi. Ah, mama gak usah apa, mas, maju. Ayo. Ini mau nyanyi, banyak minta maaf ya, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nih, kalau suaranya merdu dikawin nih, dikawin. Apa? Ya ampun! Yes. Dia bilang mau kasih barang-barang senang-senang sama aku.
permintaannya sudah mulai mengada-ngada. Tadi minta peluk, sekarang minta cium. Makin repot saya melayaninya. Saat ini, Lee Min Ho, akankah kamu memilih satu? Boleh berbaris. Pasti yang nyanyi lah. Berbaris lurus, mengarah ke depan. Lee Min Ho akan memilih satu yang paling. Andre! Andre! Opa! Menurut dia, orang tuh kalau dilihat dari mata tuh paling penting. Jadi dia mau eye contact dulu, lihat-lihat aja. Dan bergabung dengan teman-teman yang tak apa ya. Pandangan lurus ke depan, lurus, lurus. Wah, harusnya mukanya sumringah, kenapa mukanya kayak mau dijambi-jambi hukuman mati gitu? Hah? Sate. Jangan, apa bahasa Korea? Ate. Astaga, selamat ya. Memang Lee Min Ho itu lagi cari porter buat bawa koper. Silakan Lee Min Ho punya hadiah istimewa. Satu orang yang terpilih ini. Kalau begitu, boleh kita ucapkan terima kasih kepada semua. Lagi, pilih lagi. Nggak mau turun paku. Duh, gimana? I love you, Opa! Nggak dapat!